Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akbar Yaksa, NIM 116-707-008. Hari ini saya akan mewawancarai Kak Iwan untuk memenuhi nilai mata kuliah etika dan teknik profesi. Nah, langsung saja. Gini Kak, saya kan diberi tugas oleh saya untuk mewawancarai sebuah profesi. Ya. Saya itu ingin mewawancarai Kang Iwan karena Kang Iwan adalah pembuat subtitle. Nah mungkin teman-teman merasa pembuat subtitle itu kurang apa ya? Kurang penting begitu. Tapi kan bagi yang pecinta film pasti kita butuh subtitle. Langsung saja ke Kang Iwan. Sejak kapan Kang Iwan membuat subtitle untuk film? Baik, pertama-tama tuh untuk subtitle ya biasanya iseng-isengan pada kelas 11 waktu SMA. Tapi karena seiring berjalannya waktu itu kerasa asik gitu. Kayak tahu kayak gimana. Sampai akhirnya waktu di bangku kuliah mulai ada yang rekrut gitu. Jadi ya udah kebiasaan gitu kalau sekarang. Nah, untuk menjadi seorang pembuat subtitle, apa sih keahlian yang harus kita miliki? Pertama sih ya, kalau bisa mah yang terpenting punya koneksi sendiri di rumah. Selain itu kemampuan berbahasa yang mumpuni untuk mentranslate bahasa sendiri. Untuk ini kan misalnya untuk satu film butuh waktu berapa lama untuk bikin subtitle? Kalau subtitle biasanya diulang-ulang dulu, misalnya pada menit 0 sampai 30 detik itu berapa kali percakapan, terus berapa kali ngomong, baru diulang dulu apakah ini benar yang saya dengar atau gimana gitu. Oh, jadi Kang Iwan mendengar sendiri filmnya langsung dicatat tuh. Oh, jadi enggak dapat skrip, enggak langsung didengar. Ini omongnya gini, nanti diulang lagi, repeat lagi. Oh, gitu. Pertanyaan selanjutnya, kenapa sih akan membuat subtitle? Apa sih, apa menurut Kang Iwan ini menyenangkan atau gimana? Pertama sih ya, kalau buat subtitle itu bisa-bisa. Terus dilihat, kalau membuat subtitle itu kayak gimana sih? Serunya kayak gimana? Terus, ya, ikut nyoba aja. Kebetulan itu ada lowongan di salah satu bentuk yang butuh tenaga buat translator, ya langsung nyobain aja gitu. Langsung diterima, langsung dapat job gini. Oh. Pertanyaan terakhir, apa sih suka dukanya membuat subtitle? Kalau sukanya sih ya buat orang lain juga jadi senang gitu. Kalau nonton film yang misalnya dari bahasa yang kurang ngerti jadi ngerti gitu. Ya. Kalau yang lainnya gimana ya, selain itu dapat uang juga gitu yang berkembang pemasukan. Kalau dukanya sih kadang-kadang suka ada yang bad word gitu ke para pelajarnya, kayak misalnya gini, kayak ini kok kayak gini kata-katanya kalimatnya gitu. Kadang ada yang salah sebut aja suka diprotes, kayak ini maksudnya jadi ambigu bla bla bla, padahal kan maksudnya juga kayak gitu. Biasanya tulis aja. Saya sebagai pecinta film terbantu dengan adanya karyawan yang mau gitu dengan senang hati membuat subtitle. Ya udah Kang Iwan, begitu saja. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.